Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Pak Haji Banjar, kali ini kita akan unboxing pesanan saya secara online melalui Shopee. Pesanan untuk isi ulang perangkat saringan dari Purit. Nah, ini bisa sampai 2000 liter ya. Tapi yang saya pesan kali ini adalah Purit yang 1500 liter. Harganya kemarin saya pesan ini 155 dengan ongkir jadinya 255. Tambah ongkirnya menjadi 285. Oke, akan kita unboxing. Mudah-mudahan di dalamnya lengkap sesuai deskripsi. Ini ada nama tokonya. Ada buku panduan lengkap. Ini. Oke. Ini ada lipernya. Lipel takarannya sampai 1500 liter dia akan habis dan tidak bisa lagi menyaring. Menyaring bahan air, bahan baku dari airnya. Ada batu arang, saringan batu arang. Oke, langsung dipasang. Ini ada saringan batu yang bagian atasnya. Jadi ada tiga bagian. Satu, dua, tiga. Oke, lengkap semuanya. Ini ya, ini yang baru, ini yang lama. Nah, kalau merah seperti ini berarti sudah habis masa pakainya. Karena di dalamnya ini ada bahan bakunya seperti kapur yang kalau sampai ukuran 1500 liter targetnya dia akan habis dan ini naik sehingga air tidak bisa tersaring lagi. Airnya akan bocor. Kalau diisi pasti bocor. Karena sini sudah pengamannya sudah sampai. Jadi kalau bocor Puritnya itu karena sudah habis lipel nih, ukuran lipel airnya, daya saring dari batunya ini, batu pembersih saringan air. Ini arang, terbuat dari arang ya, teman-teman. Ini arang nih, ini terbuat dari arang. Di sini ada kapur, sejenis kapurit. Di dalam ini kalau dipakai sejumlah takaran misalnya 1500 atau 2000 atau 1000 liter dia akan habis dan kalau diisi air itunya akan bocor. Jadi otomatis tidak bisa digunakan setelah melebihi batas dari lipelnya ini.
Oke, sudah lengkap. Terima kasih sudah menyimak video unboxing saya. Dukung terus UHJ Banjar. UHJ Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang dipakai.